Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Arianti. Jumpa lagi di channel saya, Petualangan Arianti ya. Kali ini Arianti ada acara makan malam bersama, tepatnya di daerah Taipo ya teman-teman. Arianti ada acara makan malam bersama majikan dan anak-anaknya. Ya, beginilah kebiasaan aku yang momong anak kecil tuh, anaknya lari ke sana ke sini. Setiap ada acara makan malam bersama majikan dan teman-temannya, mereka sering sekali ke sini di Taipo ini. Di sini adalah salah satu restoran yang dimiliki oleh teman majikan aku, teman-teman. Nah, anak-anak senang lari ke sana ke sini. Sampai basah kuyup bajunya. Sebelum acara makan malam dimulai, anak-anak pada main di luar di halaman ini, teman-teman. Mereka senang banget pada kumpul di sini main bersama. Ini adalah teman-teman anakku yang nomor 2 waktu TK ya. Mereka sering banget sih ngadain acara di sini, kumpul-kumpul saat ada acara-acara tertentu. Nah, berhubung hari ini adalah mereka merayakan Festival Lantern ya, kalau orang Indonesia bilang. Jadi mereka mengadakan kumpul bersama dan makan malam bersama di restoran Taipo ini. Itu si kecil lagi ngapain tuh, mondar mandir di situ aja. Dia seneng banget main sama anak besar-besar gitu, padahal dia masih kecil ya. Kalau main gitu tuh sering banget tertinggal dan sering banget dia teriak-teriak manggil kakaknya yang nomor 2. Ntar kalau lagi gak diajak gitu ya, dia protes ke ibunya. Ini adalah cecenya atau mbaknya ya, bisa dibilang mbaknya dari temennya anakku yang nomor 2 ya. Dia kerja satu rumah berdua. Dia di sini udah hampir 3 tahun. Mereka baik, mereka berasal dari Filipina. Nah, sekarang mereka beralih bermain bola setelah tadi lari-larian. Aduh, aku lihatnya aja capek, apalagi mereka yang main. Tapi buat mereka sih asyik-asyik aja ya. Namanya juga anak kecil, ketemu sama temennya ya udah deh lupa segala-galanya. Nah, sekarang anakku bermain sama temennya, adik temennya anakku yang nomor 2 tuh. Mereka bermain berdua. Dan ini yang perempuan juga temennya anakku yang nomor 2. Pintar anaknya dia. Nah, di seberang sana ada lautan, teman-teman, dan mereka juga di sini bisa bermain sepeda ya. Nah, setelah selesai bermain, sekarang waktunya kita makan. Cici. Kong Taci? No. Ah, ombe le setong. Ready? I still remember Joel calling the lame dog Toba and Jane Curry. You know why? Lame dog got Jane and Puppy. Because Jane is lame. Yummy.
Yummy, yummy. Alhamdulillah, setelah selesai makan mereka bisa istirahat dengan bermain game sebentar ya teman-teman. Lihat aja abis ini pasti mereka lari-larian lagi. Papa, papa, yang mau wifi lah. Ya, mulai lagi deh bermainnya. Kita bermain pedang-pedangan yang ada lampunya. Mau cewek tokian. Berhubung mereka merayakan festival lantern ya teman-teman, atau bisa dibilang festival lampion ya. Jadi mereka bermain pedang-pedangan yang ada lampunya. Semua permainan ada lampunya. Nah, sekarang udah waktunya kita mau pulang ya teman-teman, karena waktu udah larut malam. Sekarang udah waktunya kita pulang karena memang waktu sudah larut malam ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videoku. Sampai jumpa di next video. Bye bye.